Saya juga ingin memberi update berkenaan dengan walk-in bagi warga emas yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan semalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan atas pengumuman yang sangat-sangat baik tersebut, dan sejajar dengan Operation Surge Capacity, saya ingin menyambut apa yang Yang Berhormat sebut semalam, dan bermula esok Sabtu 17 Julai, warga emas yang belum lagi menerima appointment, ya, yang belum ada appointment dalam My Sejahtera, dibenarkan walk-in ke mana-mana PPV untuk divaksinasi di Kuala Lumpur dan Selangor. Tetapi saya minta tolong pihak media tekankan bahawa walk-in bagi warga emas bermula daripada esok adalah untuk mereka yang belum lagi mendapat appointment, ya. Ada ramai yang dah dapat appointment sehingga ke akhir bulan ini, dan saya tidak mahu yang ada dah ada appointment datang walk-in besok, sebab itu akan menimbulkan sedikit kekeliruan dalam sistem. Ini adalah khusus kepada warga emas 60 tahun ke atas yang belum lagi terima appointment dalam My Sejahtera. Bolehlah walk-in kepada mana-mana PPV di Kuala Lumpur dan juga Selangor untuk menerima vaksinasi mereka. Kami akan mengedarkan satu garis panduan kepada semua PPV untuk memastikan warga emas dapat menerima vaksin dalam keadaan yang selesa dan selamat, terutamanya dalam mengambil kira jumlah kes yang semakin tinggi di Lembah Kelang. Hasrat CITF adalah untuk memastikan mereka mendapat perlindungan secepat mungkin. Jadi warga emas yang hadir secara walk-in akan dibenarkan masuk ke PPV menggunakan laluan khas yang akan disediakan. Bagi warga emas yang belum pernah mendaftar sama ada melalui My Sejahtera atau laman web, pendaftaran akan dilakukan secara manual di kaunter di setiap PPV. Jika perlu, terutamanya bagi warga emas yang tidak memiliki aplikasi My Sejahtera, petugas akan mendapatkan maklumat waris atau penjaga untuk dihubungi bagi peringatan vaksinasi dos yang kedua. Sekali lagi saya tekankan, walau bagaimanapun, warga emas yang telah menerima janji temu di My Sejahtera mereka, mereka diminta agar hadir di PPV mengikut tarikh janji temu yang telah diberikan, kerana kesemua janji temu telah diberikan sehingga kini adalah bertarikh sebelum 1 Ogos. Jadi mereka mungkin dengar berita boleh walk-in tapi dah dapat appointment, jangan datang, tunggu appointment, sebab appointment kepada mereka akan dapat sebelum 1 Ogos, ya. That's our assurance to them.